Sahabat properti, kalau Anda punya persepsi tentang tempat jauh atau dekat, terutama yang berkaitan dengan properti, cara mengukurnya adalah bukan dengan perasaan. Begini caranya sahabat properti. Cara mengukur dekat atau jauh yang perlu diukur adalah yang pertama akses jalan. Akses jalannya bagaimana? Mudah dijangkau atau tidak? Gampang atau sulit? Itu salah satu. Yang kedua adalah cek kedekatan dari fasilitas umum seperti tempat ibadah, tempat pendidikan, pusat kesehatan, pasar, perkantoran. Itu salah satu cara mengukur indikator dekat atau jauh. Jadi jangan mengukur dekat jauhnya lokasi properti dari tempat Anda tinggal. Ya, sekali lagi, seringkali orang berprasangka lokasi properti itu jauh atau dekat itu berdasarkan tempat tinggalnya. Itu saja sahabat properti, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.